kita serahkan kepada penyidik. Yang jelas jam 1 lewat 10 menit masuk laporan di Damkar dan kita respon langsung. Dan kita berangkatkan armada dari unit Mako dan juga 2 unit. Setelah itu kita kontak yang di Pos 3 di wilayah Kota Tengah ya. Dan termasuk Pos Lindung Kulanji. Jadi besar. Kita tambah lagi unitnya. 2 unit. Jadi jumlah unit 6. Jadi rumah ini yang terbakar ya. Satu Eti Pepat. Jadi 3 unit. Itu lumayan besar juga. Karena rumah berangkai ya. Menyatu dia. Jadi insyaallah rumah antara kiri dan kanan dari 3 rumah ini dapat kita tersebut kita amankan. Karena warga sedang tidurnya nyenyak ya. Jam 1 dini hari. Ya, 1 dini hari. Insyaallah warga dan termasuk instansi kepolisian yang terkait juga hadir di lapangan kepolisian dan TNI ya. Hal ini membantu. Yang kita khawatirkan adalah satu saja. Karena ini masa COVID ya, kita himbau kepada warga tidak mendekati lokasi, termasuk petugas ya, jaga jarak. Karena kalau kita terpapar nanti petugas damkarnya bisa diisolasi.